أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنتعلم عن الوحدة الأولى. هيا نتعرف إلى الحروف. اللغة العربية للصف الأول. حرف عين غين. الهدف الأول objective kita yang pertama hari ini قراءة على أصوات الحروف عين غين في الكلمات بحركاتها. Hari ini kita akan cuba membaca huruf عين dan غين dengan baris yang berbeza. Antaranya kita lihat عصير عصير عنب عنق عصير. Ain yang berbaris atas, ainabun, ain yang berbaris bawah, unuqun, ain yang berbaris hadapan. Summa nantaqil ila harfin ghain. Kemudian kita lihat huruf ghain, ghanamun, ghain yang berbaris atas, ghitaun, ghain yang berbaris bawah, غرابٌ غين yang berbaris hadapan. الهدف الثاني kemudian objektif kita yang kedua qira'atul kalimat, kita membaca beberapa perkataan yang ada al-harakat al-qasirah wat-tawilah, baris yang pendek dan baris yang panjang. Kita lihat contohnya asirun, ainabun, unuqun. Ini semua dibaca dengan pendek. Kita sebut qasirah ataupun harakat qasirah, baris yang pendek. Kita lihat contoh baris yang at-tawilah, yang panjang. Amilun, ain dengan alif dibaca amilun. Kemudian aidun. Kemudian udun. Ini semua dibaca dengan panjang. Kemudian ghain yang dibaca dengan qasirah pendek, contoh yang sama ghanamun, ghitaun, ghurabun, dan juga ghain yang dibaca dengan panjang, contohnya gharun, baca panjang gharun. Kemudian baris bawah ghinia, dan satu lagi dibaca dengan panjang berbaris hadapan urila. Murajaatul durus, jom kita ulang kaji yang telah kita pelajari. Ibhas an ain harakat al-fathah, cuba cari ain yang berbaris atas. Ini senang saja. Arifun, hasantum. Kemudian cari ibhath an ain biharakati ad-dhammah, cuba cari ain yang berbaris hadapan tetapi harakatuha tawilah, dan mesti cari yang panjang. Mana satu? Ini pendek, arifun, ummalun pun pendek ain dia. Dan satu lagi udun. Inilah jawapan bagi ain yang berbaris panjang, yaitu hadapan yang dibaca dengan panjang. Kemudian ibahas an ghain yang berbaris dhammah, yang berbaris hadapan tetapi pendek. Antaranya kita baca ghurabun, ahsantum. Dan cuba cari lagi satu lagi huruf ghain tetapi yang dibaca dengan panjang, harakatuha at-tawilah, urila, ahsantum. Itu sahaja pelajaran kita pada kali ini. Syukran jazilan wa ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.